setrum ikan yang sangat ampuh. Rangkaian cukup begini. Walaupun sedikit drembel, ini dapat menghasilkan setrum yang sangat bagus sekali. Nah, cukup. Kemudian kita siapkan tempat oli. Seperti ini, tempat oli yang ukuran sekitar 6 liter. Nah, kita cukup menyobek. Ini di sini bagian ini. Separuh. Atas. Kita buka begini. Tik. Nah. Kita bisa menggunakan dua aki di dalam. Begini. Tik. Sip. Kemudian kita masukkan rangkaian. Nah. Aki. Kamu ikut. Nah. Pak Majid ini juragan strum. Setelah sel, kemudian kita masukkan rangkaiannya. Sudah dicopkan? Yes. Ya. Oke. Kemudian kita bisa menutupnya. Plek. Saya enggak kegawen, enggak masalah. Selanjutnya kita siapkan tas yang sudah tidak dipakai, baru pun lebih baik. Tasnya mana? Lihatlah. Walaupun sedikit drembel, soalnya ini sudah simpel, cukup. Gini. Yes. Masukkan. Nah, kemudian kita masukkan. Maslam. Hasilnya jadinya kayak gini. Sebelumnya kita membuat jammer. Bukan jammer. Itu lubang kabel plus dan min diberi kabel sekalian untuk pengecasan. Kita memasukkan kabel yang untuk mengecas. Jadi kita tidak usah membuka lagi saat kita mengecas. Kita cukup 1 bulan sekali dicek air aki, dibuka. Lebih baik setengah bulan sekali. Oke. Setengah bulan lebih baik. Gulungannya kok enggak ketara. Agak sedikit kesetrum. Kan. Iya. Ya. Oh, panjen. Buaya saja itu. Kabur. Dan lubang-lubang kecil. Simpel kan? Kita cukup menutup. Seret. Yang masih lagi. Angkat. Di sini kita sudah menyiapkan sebuah soket. Yang sebelah kanan itu namanya soket stick untuk sebagai kontak pemutus. Kemudian yang sebelah kiri kita siapkan. Sudah kita siapkan soket sebagai siro untuk menangkap buaya, ikan. Memakai cara simpel. Coba diambil. Siro
sini lebih praktis. Dengan tas kita tidak akan di pundak, ini lebih ringan. Di sini lebih ringan. Kalau menggunakan kayu, beban itu dapat membuat kita lebih jenuh. Kalau begini kita bisa menggunakan tas. Tas itu kan lebih ringan. Ya, begini dengan oli itu yang lebih ringan. Di sini kita akan lebih nyaman saat kita menyetrum. Ini kita masukkan soket. Nah, soket seperti ini kita pastikan soket selalu rapat. Jangan sampai soket tidak rapat. Kemudian kita bisa mengetes. Kita saat menggunakan stick, kita bisa menggunakan stick. Stick ini saya menggunakan stick pancing. Jadi suatu saat kita mau bergeladak. Nah, ini stick pancing. Cukup simpel. Kita menggunakan stick pancing dan di ujungnya kita prepare saat di, jadi ini tidak bisa tidak sering terjadi patah. Cuma tidak akan sering terjadi patah. Ini juga bisa dipendekkan, jadi kita lebih simpel untuk membawanya saat kita kemana. Ya, di sini kita sirup. Nah, sirup. Sip. Cek, kita bisa mengecek. Kita mengecek. Dipastikan setrum normal. Suara terdengar. Yes. Percikan. Yes. Wow. Menakjubkan. Wow. Kemudian kita bisa ini di sini kita sudah menyiapkan sebuah kabel. Kabel ini berguna untuk sebagai anu saat kita mengecas aki, kita tidak perlu membuka tas lagi. Kita cukup menempelkan ini yang merah ini untuk yang plus, yang putih itu yang min. Kemudian kita siap go perang. Namanya Pak Majid, seorang eksekutor ikan. Dia sudah mendapatkan bermacam-macam ikan. Wow. Sekian, terima kasih. Yes, wow, menakjubkan. Yes. Cukup sekian, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang suka setrum ikan ya. Kesan seperti anak kuliah, ternyata eksekutor. Terima kasih.